da Fernando Oliveira. Oliveira, na panela do quarto serviço. Câmara. Lapan sama, makin menarik, makin ketat. Dua kali kemudian melakukan pukulan laki gol ini. Shuttlecock bergulir di net, masuk ke zona permainan lawan. Semua warga nah. Ya, batal kali. Oh. Luar biasa sebagai leader, dia bisa membidik sisi ini yang jauh dari cangkang lawan. 16-13. Aduh.
di Pak. Tunggu Tiki. Saraf akhirnya tadi Pramudia yang memenangi laga di depan Enet ini. Iya, gagal tadi. Bisa mencabut kemenangan tim pertama untuk Hotel Indonesia. Rahmat Hidayat dan Pramudia Puspawar dengan 21-18. Awal yang manis bagi. Mau pertemukan Hiroki Okamura. Masayuki Onodera berhadapan dengan Rahmat Hidayat dan Pramudia Kusuma Wardana. Dari Indonesia 1-0. Di jaring tadi. Oh ya, lalu tanggul. Ya, gagal kali ini. Kedudukan 5-7. Ya, keluar. Oh, luar biasa. Pertahanan Ram begitu solid, kuat. Tidak mampu ditebus. Dan inilah return smash dari Ram. Lagi-lagi smash begitu menggelegar dari Pramudia Kusuma Wardana, menambah angka bagi pasangan tuan rumah ini 10-5. Ya, permainan Pram itu sulit kali ini, tidak ada celah yang begitu akurat. Ya, 11-5. Shuttlecock yang bergulir tadi membawa wasan Indonesia di interval game kedua ini unggul 11-5. Rodera dalam turnamen bulu tangkis Kapi Finansial Grup Indonesia Master tahun 2022 yang berlangsung di Kota Malang, Jawa Timur.
11. Keuntungan bagi pasukan Indonesia. Terus melaju pasukan Indonesia ini untuk merebutkan tiketnya. Ya, service split kembali. Tidak hanya mengecoh, juga meruntuhkan rasa percaya diri pemain Jepang ini. Karena sebenarnya sudah kesulitan untuk mau berbuat apa. Perbedaan 10 angka, kali ini gagal. Oh, dua kali. Bagi yang memasangkan Indonesia, tidak boleh kendor. Partai final di turnamen yang berharga 41.000 dolar ini. Ya, kesempatan lagi Jepang memiliki semangat pantang menyerah. Oh, ya. Salah pertarungan antara dua pasangan ganda putra ini untuk memperebutkan tiket ke babak final. Keluar buru-buru. Harus lebih fokus lagi. Dari Rahmat tadi pukulan terakhirnya ketika senar raket putus masih bisa menghasilkan angka yang sangat penting. Satu angka lagi menangkan 20-13. Gagal kali ini di sekarang Pramudia Kusumawardana. Ya, saya bisa panggung tadi akhiri perlawanan Hiroki Otamura dan Masayuki Onodera 21-18 21-14. Ya, selamat itu. Inilah untuk kali kedua Okamura dan Masayuki Onodera. Sebuah prestasi yang layak disyukuri. Di mana pasangan baru ini kembali bisa tampil ke final setelah minggu lalu. Mereka juga tampil di partai puncak